Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Didampingi ribuan pendukungnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di gedung KPU Menteng, Jakarta sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Turut pula elit partai koalisi yakni Partai Perindo, PDI Perjuangan, P3, dan juga Partai Hanura. Pasangan Capres dan Bacawapres Ganjar Mahfud resmi daftar ke KPU. Ganjar Mahfud menyerahkan sejumlah dokumen secara simbolis kepada Ketua KPU. Yang saya hormati para pimpinan partai politik hadir di sini, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, Pak Mardiono Ketua Umum P3, Pak Usman Ketua Umum Hanura, dan tentu Pak Aritanu Ketua Umum Perindo dan seluruh jajaran yang hadir. Saya bersama Pak Mahfud dan kami beserta istri hadir di sini untuk menyerahkan dokumen bersama partai pengusung, dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi, dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik, dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara.